Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Para pendengar yang dihormati sekalian, dalam perbincangan kita yang sudah-sudahnya kita telah sebut tentang mengenai perjalanan yang panjang yang kita kena lalui dalam hidup kita. Jauh lebih panjang daripada perjalanan hidup kita di dunia ini. Kerana ramai di kalangan kita, kita rasa bahawa dunia ini panjang masanya. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab dan kita perhati keadaan perjalanan kita pada akan datang, jauh lebih panjang daripada perjalanan hidup di dunia ini. Sebab itulah Allah sentiasa ingatkan kita terhadap perjalanan yang di akhirat yang lebih baik. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia. Tapi perangai manusia ni bal tusirunal hayatad dunya. Perangai manusia ni sentiasa sibuk dengan kehidupan dengan dunia. Terlupa tentang akhirat yang jauh lebih panjang. Kita bicarakan dalam perbincangan kita sebelum daripada ini tentang bagaimana saat kita nak menghadap di hadapan Allah. Saat yang getir pada diri kita. Kemudian kita pernah berbicara tentang mengenai bagaimana kita berada di dalam kubur keseorangan. Waktu mana kita dalam kubur keseorangan, apa benda yang perlu kita ada di saat yang sedemikian rupa. Dalam perbincangan kita juga, kita bincang saat berlakunya kiamat. Kemudian kita bincang mengenai bagaimana kita bangun di padang mahsyar nanti. Kemudian kita akan mula bergerak di padang mahsyar. Inilah keimanan yang mesti ada dalam jiwa kita. Beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat ni satu perkara yang besar yang kita kena ada dalam diri kita. Kerana apa dia? Kerana bila kita sebut kita beriman dengan hari kiamat, kita akan bersedia untuk hari saat yang kita beriman itu. Tapi kalau kita tak beriman dengan hari kiamat, tentulah kita ni akan biarkan. Dan kita akan jadi leka dalam hidup. Hidup kita ni leka dengan dunia. Yang ni yang menyebabkan kita sentiasa ingatkan, janganlah kita sampai peringkat kita mati dalam keadaan leka. Na'udzubillah min zalik. Ramai di kalangan kita yang mati dalam keadaan mereka ni hanyut dan hanyut. Hanyut dengan buaian dunia sehingga kan tahu-tahu mereka kena menghadap di hadapan Allah. Yang menyebabkan akhirnya kita rasa kerugian yang amat sangat. Tak ramai di kalangan kita kan yang bila dia mati dia boleh mengucap dua kalimah syahadah. Tak ramai di kalangan kita yang bila mereka menghadap depan Allah dalam keadaan yang mereka telah benar-benar bersedia. Ramai di kalangan kita yang menghadap depan Allah dalam keadaan terkejut dan dalam keadaan tak bersedia pun. Tak bersedia maksudnya dengan amalan dan ilmu yang kita kena ada. Di antara ilmu yang kita kena ada, yang kita kena tahu ialah bagaimana jadual kita yang kita nak lalui. Pada minggu yang sudah kita telah cerita tentang mengenai syafaat. Bila manusia berada di padang mahsyar, manusia memerlukan syafaat. Syafaat siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kalau kita baca dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad, dia sebut bahawa kita perlu pada syafaat Rasulullah ini sampaikan Allah Subhanahu wa taala tanya Rasulullah sampai bila kamu nak bagi syafaat kepada umat kamu ni ya Rasulullah. Ya Muhammad, berapa lama kamu nak bagi syafaat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sehingga kan tidak ada lagi orang yang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan keadaan yang penuh ikhlas berada dalam neraka. Maknanya Rasulullah nak keluarkan sampai Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai bila Muhammad kamu nak biarkan demikian? Jadi artinya kita perlu mahsyar Allah. Syafaat Rasulullah untuk kitanya nak dikeluarkan daripada senarai ahli neraka untuk masuk dalam senarai ahli syurga. Yang ni yang besar. Hari ni kita nak cerita tentang mengenai lepas pada syafaat, apa benda yang akan berlaku. Apa benda yang akan berlaku pada kita di padang mahsyar nanti. Ulama-ulama cerita banyak. Di antara benda yang akan berlaku ialah di mana melayangnya suratan amalan manusia. Berdasar pada dalam surah Al-Insyiqaq, misal contoh, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang ayat ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Bermula daripada ayat yang ke-6, Allah mula cerita, wahai manusia, kamu ni hidupkan letih kamu. Aku tengok kamu ni innaka kadihun, dalam hidup kamu ni lelah mengejar dunia. Tahu-tahu kamu menghadap depan Allah. Kamu akan diketemukan di hadapan Allah. Kamu berusaha apa dia? Kamu berusaha untuk dunia ke kamu berusaha untuk akhirat?
sampai kamu kan, saya biasa tegur di kalangan saya, keluarga saya dan siapa saja yang mendengar ni, kadang-kadang orang kita ni kadang-kadang letih mengejar dunia. Kenapa kita sibuk mengejar dunia sehinggakan kita tertinggal akhirat? Ramai kan orang yang orang tanya, kenapa kamu tak tutup aurat? Saya kerja, Ustaz, disebut demikian. Saya kerja, saya perlu untuk membuka aurat. Kamu buka aurat ni untuk kamu nak hidup di dunia ke kamu nak hidup untuk akhirat? Kalau kamu nak hidup di akhirat, kamu jangan buka aurat. Kamu rela untuk carilah kerja lain yang boleh menjadikan diri kamu lebih bermaruah daripada kamu dalam keadaan kamu mengejar dunia, akhirnya bila kamu mati kamu menyesal di hadapan Allah. Kamu tak praktis pun apa yang patut kamu lakukan. Ada di kalangan kita sanggup makan rasuah, sanggup mendibuat klaim palsu. Kita tanya, kenapa kamu buat demikian? Padahal kamu tahu kan ini satu benda yang tak berkat dalam hidup kamu. Kenapa kamu lakukan demikian? Dia jawab, saya nak suruh saya banyak duit, saya banyak begini. Kita tanya, habis itu di akhirat nanti macam mana kamu nak jawab depan Allah? Famulaqih, waktu mana kamu diketemukan di hadapan Allah? Yang ni Allah kata, sampai di akhirat nanti, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa-siapa yang diberi amalan dia, melayang-melayang suratan amalan dia di akhirat nanti dengan tangan kanan dia, dia akan jadi apa dia? Fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Orang ini lepas pada melayang suratan amalan, barulah Allah hisapkan amalan-amalan dia dengan mudah. InsyaAllah kita akan cerita hisab ni pada minggu yang akan datang nanti dan akan seterus nanti. Tapi kita nak sebut, Allah sebut, Bila kamu dah tunggu lama di padang mahsyar tu, Allah akan jadikan angin ribut yang kuat. Ribut yang kuat tu, bila Allah dah mula nak hitung segala amalan manusia, kan Rasulullah minta, ya Allah, adililah manusia ini kerana lamanya di padang mahsyar ini. Lalu Allah kata, gerakkan arasy Allah, lalu baru nak dihitung amalan. Bila nak hitung amalan ni, dia akan melayang angin yang kuat. Angin yang kuat ni dalam keadaan yang ribut begitu, masing-masing terkejut dan tergamam tengok-tengok melayang suratan amalan. Kalau kita lah nak sebut sijil kita mula keluar, sijil ahli syurga ataupun sijil ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Waktu itu katanya Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Mana-mana orang yang diberi kitab, suratan sijil, dia dapat sebelah tangan kanan. Tangan kanan terangkat je tangan kanan. Tangan kiri ni tak terangkat di padang mahsyar. Nak angkat tangan kiri tak boleh, tak terangkat. Allah angkatkan tangan kanan. Orang ni siapa dia? Orang yang ahli syurga. Mudah-mudahan kita lah, kita berdoa pada Allah. Allah sebut, fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Allah akan permudahkan hisab dia. Maknanya Allah tanya, tak banyak lah. Allah tanya, sembahyang kamu macam mana? Puasa kamu macam mana? Tanya-tanya soalan ni, kita pun jawab. Masuk dalam syurga Allah SWT. Siapa orang yang pertama yang akan dapat suratan amalan sebelah tangan kanan? Dalam hadis Rasulullah cerita, orang yang pertama yang akan dapat suratan amalan sebelah tangan kanan ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa Umar? Mana Abu Bakar? Kenapa tidak Abu Bakar? Kata Rasulullah jawab, Abu Bakar dah masuk syurga di saat itu. Ini hadis yang diriwayatkan dalam cerita tentang mengenai, hadis yang diriwayatkan oleh Yazid bin Thabit radhiyallahu anhu, cerita tentang mengenai Abu Bakar tak ada suratan amalan, ahli syurga yang masuk dalam syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Ini kelebihan Abu Bakar. Sahabat-sahabat tanya demikian. Kita ni kalau pun tak jadi bagaikan Abu Bakar, kita boleh jadi bagaikan Umar pun tak apa. Lepas pada Sayyidina Umar, kita harap nama kita lah yang akan dipanggil nanti insyaAllah. Wayang qalabu ila ahlihi masrura. Orang ni bila dapat suratan amalan sebelah tangan kanan, kita ni dapat suratan amalan sebelah tangan kanan, Allah cerita, semuanya berlari berkejaran. Dapat tangan kanan tu, masing-masing cari keluarga. Aku ahli syurga, aku ahli syurga. Masing-masing sibuk-sibuk, aku ahli syurga. Puas hatilah hidup. Ha, masing-masing dah mula tunjuk di kalangan di akhirat tu, tunjuk pada orang, aku ahli syurga, aku dalam keadaan seronok, gembira. Habislah segala rasa azab, segala rasa penat, segala rasa kita letih dan sebagainya bila kita dapat suratan amalan sebelah tangan kanan. Yang ni yang kita minta sangat dengan Allah. Mudah-mudahan kita setiap para pendengar yang mendengar ini dan di kalangan keluarga kita, kita minta kita termasuk di kalangan demikian. Orang ni kemudian ada satu lagi katanya Allah, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri.
Ada juga orang yang yang diberi suratan amalan, datang melayang, sebelah belakang dia dapat sebelah kiri. Na'udzubillah min dzalik. Bila dapat sebelah kiri, suratan amalan dapat sebelah tangan kiri ni, dia akan apa dia? Fasawfa yad'u subura. Allah kata, dia akan meraung raungan yang penuh kebinasaan pada dia. Fasawfa yad'u subura. Dia akan meraung untuk takut dia ni, takut dalam keadaan Allah habis aku, tak ada apa dah aku, tak ada nilai lah hidup aku. Maknanya benda yang dia dia dapat, tangan kanan tak terangkat, tangan kiri yang terangkat. Ini tangan kiri yang terangkat dalam keadaan sebegini. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang ni confirm akan dibakar dalam api neraka Allah, dalam Allah kata sa'ira, yang penuh dengan keadaan berapi-api, api yang yang akan membakar dia. Wa yasla sa'ira, Allah kata orang ni confirm masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ha, ini kalau amalan-amalan yang menyebabkan demikian. Lalu Allah kata, innahu kana fi ahlihi masrura. Sebab apa kamu jadi demikian? Allah sebut. Sebab apa? Sebab waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu, kamu bergalak, bergembira dengan keluarga-keluarga kamu, seolah-olah kamu tak rasa ada akhirat Allah dalam hidup kamu. Waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu, bukan main lagi kan kamu. Bila kamu buat je function-function dalam keluarga, bukan main lagi kamu buat tari, menari, joget, buat minum arak, buat benda-benda yang kamu tak jangka yang kamu akan masuk neraka ke dalam hidup kamu ni. Berapa ramai kan orang kita, bila dia buat function dalam keluarga dia, dia buat je kegembiraan dalam keluarga dia, dia langgar syariat yang dilarang oleh Allah SWT. Bercampur gaul lelaki perempuan, kemudian dia tak kenal halal haram, dia tinggal solat. Ni katanya Allah punca tak lain sebab kamu atas dunia dahulu, innahu kana fi ahlihi masrura. Kamu dengan keluarga kamu tak pernah terfikir ke yang kamu ni akan mati? Kamu tak terbayang ke yang kamu ni akan menghadap depan Allah? Kamu ni hidup dalam keadaan suka je dengan dalam hidup kamu. Tak, kamu tak cerita ke dalam keluarga kamu yang kamu ni akan bakal menjadi jenazah? Kamu ni bakal akan terbaring seorang-seorang. Kamu ni akan bergerak berdiri di padang mahsyar Allah seorang-seorang. Kita ni kan dalam dalam keluarga, para pendengar yang dihormati sekalian, cubalah kita latih di kalangan keluarga kita ni cerita tentang akhirat. Cerita, jangan cerita tentang mengenai Pokemon je, jangan. Jangan cerita tentang mengenai bagaimana kita nak dapat yang tu je, jangan. Tetapi cuba kita cerita tentang mengenai bagaimana kita seorang-seorang dalam kubur. Bayangkan, sebut pada anak-anak kita, bayangkan Abi ni, kalau Abi meninggal dunia, Abi seorang dalam kubur. Kalaulah kamu semua anak-anak Abi tak datang ke kuburan nanti, kita kata bila tak datang kuburan nanti, nanti sunyi kubur Abi, kita sebut. Kita sebut pada anak-anak kita, nanti kalaulah sekiranya Umi seorang-seorang dalam kubur nanti, kamu bayangkan macam mana keadaan jasad Umi di saat itu. Tak ada lagi putihnya kulit Umi. Tak ada lagi yang disebut dengan tangan yang yang boleh menggosok kamu ni. Tak ada lagi yang disebut dengan hilai tawa kita ini. Cuba cerita pada anak-anak kita. Sebut pada anak-anak kita, macam mana kita malam pertama di alam barzah? Macam mana kita waktu mana kita keseorangan nanti? Anak-anak kita diam je dengar yang kita cerita. Cuba kamu tengok arwah, arwah datuk kamu. Cuba kamu tengok arwah nenek kamu. Arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Ada kita boleh bergurau senda lagi sekarang ini? Lalu keluarga kita ni, keluarga yang sentiasa bersiap. Kita kata bersiap. Islam bukan larang untuk kita nak bergembira, tak. Tetapi bergembira dalam batas syariat. Dalam lingkungan agama, Islam suruh kita bergembira. Tengok macam mana Islam suruh kita bergembira. Kita ajar pada anak-anak kita. Allah, bila Allah suruh kita gembira, Allah suruh sebut nama dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Ini cara orang Islam bergembira. Bila kita bergembira, bagaimana cara dia? Orang yang tidak Islam, kalau dia orang yang tidak beragama, sejak daripada kecil lagi kan, kita kan, bila kita pergi sekolah dahulu, orang, cikgu-cikgu kita ajar pada kita, kalau rasa gembira, tepuk tangan, disebut demikian. Ni, kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Tak, agama bukan macam tu. Agama aja, kalau kamu rasa gembira, sebutlah alhamdulillah. Kalau kamu rasa gembira, begini caranya. Begini caranya. Bagaimana caranya kita bergembira? Bergembira dengan kitanya mentaati perintah Allah, buat jamuan-jamuan kesyukuran. Cara kita gembira, kita, bila kita bergembira dalam keadaan yang kita tak lari daripada batasan syariat yang Allah larang, innahu kana fi ahlihi masrura. Yang Allah larang ni,
Kerana kamu hidup atas dunia dahulu dengan keluarga kamu, kamu gembira sampai tak sembahyang. Kamu gembira sampai kamu tak tutup aurat. Kamu bergembira sampai kamu buat benda maksiat. Bila kamu gembira dalam keadaan demikian, katanya Allah, innahu zanna allan yahur, katanya Allah. Dalam hidup kamu ni, kamu hidup atas dunia dahulu, seolah-olah kamu rasa bahawa kamu ni tidak akan dipulangkan balik ke akhirat Allah. Kamu tak ada lagi perjalanan akhirat. Kamu nampak bila kamu berkeluarga, kamu akan berkeluarga sampai bila-bila pada kamu. Tak. Bala, katanya Allah. Jangan begitu, katanya Allah. Inna rabbahu kana bihi basira. Tuhan kamu tu duk perhati je setiap benda yang kamu lakukan di atas dunia. Yang ni yang menyebabkan ulama-ulama ajar, bila ulama-ulama ajar pada kita ni, kita termenuh sorang-sorang. Ajar daripada ayat ni, daripada surah Al-Insyiqaq. Allah cerita tentang perkara demikian. Sebab itulah bermula daripada sini kita nak cerita tentang suratan amalan. Dalam hadis-hadis Rasulullah cerita bagaimana buku catatan amalan itu sendiri berlaku. Dalam riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, hisablah di kamu sebelum kamu dihisab di akhirat nanti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah di kamu sebelum kamu akan dihitung di pada mahsyar Allah nanti. Wa'malu lil akhiratikum, dan beramallah untuk akhirat kamu. Hisab di akhirat akan diringankan bagi orang yang banyak menghisab diri ketika mana di dunia ini lagi. Ini kat Sayyidina Umar sebut, sebelum kamu disurat suratan amalan ni, yang kamu kena buat benda apa dia? Kamu tolong banyakkan pada diri kamu, hitung amalan kamu. Banyak mana dah amalan yang ada? Quran, saya biasa sebut. Cuba tanya diri kita, Quran ni dah ada ke belum? Saya ulang banyak kali, para pendengar yang mendengar siaran ini, jangan ada di kalangan kita yang tak boleh baca Quran. Tolonglah baca Quran. Baca Quran. Kita tanya, berapa kali sehari ustaz kena baca Quran? Kenapa kena baca Quran? Kerana orang yang baca Quran, orang yang nak hidup untuk akhirat. Orang yang tak baca Quran, maknanya dia tak nak hidup untuk akhirat. Nak hidup di akhirat, nak hidup di alam barzah dengan Quran. Nak hidup di akhirat dengan Al-Quran. Al-Quran ni akan syafaat pada kita di padang mahsyar nanti. Kita sentiasa bacakan dalam Rasulullah suruh kita baca doa. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jala'a huzni wa zihab hammi wa ghammi. Rasulullah kata, tolong jadikan, ya Allah, tolong jadikan Qur'an ni rabi'a qalbi, kerinduan dalam hati aku. Wa nura basari, pandangan aku dilihat dengan Al-Quran. Cahaya pada diri aku dengan Al-Quran. Wa jala'a huzni, bila aku baca Quran, buang segala duka cita aku. Wa zihab hammi, dan menjadikan segala bebanan aku tak ada bila aku baca Quran. Wa ghammi, dan segala tekanan dalam hidup. Lalu kita sebut, Allahumma ja'al Qur'ana, Allahumma zayyinna bi zinatil Quran. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan Al-Quran. Biar keluarga kami ni nampak keluarga Al-Quran. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran. Ya Allah, muliakanlah hidup kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wa asrafna bi syarafatil Quran. Ya Allah, tinggikanlah darjat kami ini, ya Allah, dengan ketinggian darjat Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Ya Allah, tolong masukkanlah kami ke dalam syurga kamu dengan syafaat Al-Quran. Maknanya kita hisap dulu Al-Quran, biar kita ada solat yang terjaga dalam hidup kita. Hisap di dunia ini, siapa yang banyak menghisap di dunia ini, hisap amalan-amalan dia di dunia, maka dia tidak banyak hisap di padang mahsyar Allah nanti. Bila kita banyak hisap di dunia, kita tentu kita soal astaghfirullahalazim. Allah aku, ya Allah, ada aku tak bayar hutang lagi ni, ya Allah. Aku minta, ya Allah, supaya aku ni boleh lepaslah di akhirat nanti, ya Allah. Bila aku tak ada nanti, aku harap adalah orang yang nak tolong bayar hutang aku ni, ya Allah. Ha, ni dipanggil hisap. Hisap pada diri kita ni. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang dihisap di hari kiamat nanti, wa man nuqishal hisab, siapa yang diperincikan hisap di padang mahsyar nanti. Allah tanya banyak je di padang mahsyar, faqad uzib, confirm dia masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya, tidakkah Allah Subhanahu wa taala sebut, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, orang ni Allah akan hisapkan dengan cara mudah di padang mahsyar Allah nanti. Lalu Rasulullah jawab, ya, aku masukkan dengan hisab itu ila arad, di mana Allah perincikan setiap amalan-amalan kamu. Macam kita kan, kita ni, kalaulah polis tahan kita, polis tanya banyak, confirm kena saman. Kalau polis tanya banyak, rotek ada rotek, kita kata ada rotek. Kemudian lesen ada, kita jawab. Kemudian tengok kasut, kamu pakai kasut ke pakai slipper kamu bawa kereta.
Yang tu pun confirm ramai kena pula. Nak sebutnya kalau polis cek banyak je, kita memang kena saman. Bayangkan kita dalam di padang mahsyar. Kalaulah malaikat tanya banyak kita di padang mahsyar, Allah kata, sembahyang. Tapi zuhur pukul berapa? Zuhur kamu. Zuhur pukul berapa? Kita kata pukul 3:30. Ya Allah, zuhur aku 3:30. Kita jawab demikian. Kemudian asal sembahyang. Asal kamu pukul berapa? Pukul 7. Ya Allah, misal contohnya. Asal pukul 7. Dah mula nak kena dah. Kenapa kamu lewat? Kamu buat apa dia? Kamu tak dengar orang azan ke? Kamu tak tahu ke waktu? Mula ditanya. Tanya. Confirm masuk dalam neraka Allah SWT. Ini yang disebut. Oleh demikian, kamu diajar supaya sebelum kamu melayang suratan amalan kamu di padang mahsyar ini, kamu tolong ingat yang ini dulu. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah sebut, pada hari kiamat, manusia dihadapkan pada Allah sebanyak 3 kali. Mula Rasulullah kata, kamu ni akan dibentangkan di hadapan Allah sebanyak 3 kali. Kita dengar sekali je, ingatkan sekali. Rasulullah kata tak, 3 kali. Pertemuan pertama Rasulullah kata, dan kedua penuh dengan masing-masing bertengkar. Bertengkar lawan Allah. Masing-masing ni tak terima. Allah sebut, kamu tak semayang. Semayang ya Allah, jawab. Jawab pada Allah. Jawab ni, nolak dan membela diri daripada manusia. Tapi, serta bantahan daripada Allah. Namun, katanya Rasulullah, pada pertemuan yang ketiga, yang kali yang terakhir ni, diserahkan kitab pada kita, pada dia, melalui tangan kanan dan tangan kiri dia, sehingga dia tak mampu bercakap. Tergamam dia ni, masing-masing, tengok saja amalan ni, habis. Habis saja tengok amalan untuk nak. Kenapa dia? Kerana Allah dah tunjuk bukti. Mula. Ni bukti-bukti yang menunjukkan yang kamu buat yang tu, kamu buat yang ni, yang menyebabkan kamu tak boleh lagi membela diri kamu di saat itu. Allah catat setiap amalan. Apa dia? Siapa yang mencatat amalan kita ni? Rakib dan atik. Rakib dan atik ni, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, catat dan rakam amalan kita. Ada orang kata, kalau catat ustaz, kita mengumpat laju sikit dia sebut. Kita mengumpat laju sampai malaikat tak sempat nak catat, konon-kononnya. Tapi kita jangan letak demikian. Sekarang malaikat tak catat, malaikat rakam je, rakam. Laju lagi kamu nak tengok. Takat mana kamu nak laju dalam hidup kamu ni, kamu nak buat maksiat. Secepat mungkin, semua benda yang kamu buat itu akan dirakamkan dan ditunjuk di hadapan mahsyar Allah. Kita berjumpa dengan dalam hadis-hadis, dalam Al-Quran kan Allah cerita, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari yang Allah tutup mulut masing-masing. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ni bercakap di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Dengan apa yang kamu lakukan di atas dunia dahulu. Dan satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam riwayat lain ditambah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, menolak dan membela diri daripada orang yang tidak mengenali Tuhan ketika di dunia. Masing-masing lawan Allah. Kerana mereka tak kenal Allah. Di padang mahsyar ni masing-masing lawan dulu. Di manusia yang degil-degil, yang tolol-tolol ni dipanggil. Dia lawan Allah tu sampai di akhirat. Lawan-lawan sehingga dan sentiasa dia menurut hawa nafsu di atas dunia. Di waktu di padang mahsyar tu bertengkar di padang mahsyar ni. Mereka lakukan perkara tu pada hari kiamat kerana tak kenal Allah. Sehingga mereka menyangka bahawa dengan cara mereka menolak dan membela diri dapat menyelamatkan mereka. Allah bagi peluang. Cakaplah kamu nak cakap. Kamu nak jawab apa dia? Jawab dulu. Bila jawab. Sedangkan bantahan daripada Allah adalah melalui para rasul, sepatutnya demikian. Mulai daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, para nabi menjadi hujah, alasan bagi Allah untuk menyangkal dakwaan manusia. Allah akan kata, aku telah hantar dah nabi untuk kamu. Nabi Adam ni, nabi kamu. Ni Nabi Nuh untuk diri kamu, kamu ni. Kamu jangan lawan. Allah jawab. Tiap-tiap orang ni, semua di kalangan manusia ni ada nabi. Nabi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dalam Al-Quran sebut, Allah tak akan turunkan azab pada satu kaum itu sehinggalah Allah turunkan nabi dahulu. Nabi dahulu. Maknanya kita ni tak boleh nak nafi. Umat manusia yang akhir zaman tak boleh kata, wah, nabi kami bukan Nabi Muhammad lah. Tak boleh. Semua akan sebut nabi. Allah kata, kami hantar dah Nabi Muhammad. Kamu patut beriman pada Muhammad. Kenapa kamu lawan? Rasulullah, bila orang lawan-lawan, Rasulullah bersabda, semua kitab tersimpan di arasy Allah. Bila manusia dikumpul di padang mahsyar, Allah mula tiup angin kencang yang kita sebut tadi. Bila manusia ni lawan-lawan peringkat awal tersebut, lawan, kemudian Allah tiupkan angin kencang, angin yang kuat, sehingga kitab-kitab ni berterbangan. Suratan amalan berterbangan. Dan bila berterbangan, pegang tangan kanan.
Bila berterbangan, pegang tangan kiri. Dan bila semua pegang tu, tulisan yang pertama yang ada pada kitab tu apa dia? Tulisan yang pertama yang ada pada suratan amalan kita di situ tu. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Nah, ayat ni yang ditulis. Baca ni, baca sijil kamu. Baca suratan amalan kamu. Hari ni cukuplah bagi di pada waktu ini sebagai hisab yang terhadap diri kamu. Cukup dah. Suratan amalan ni mendiamkan kamu, wahai manusia. Sekarang, dulu atas dunia dahulu, kamu memang kamu lawan-lawan, kamu degil. Sampai di akhirat degil lagi, tolol lagi kamu. Kamu dahsyat lagi. Lalu Allah kata, diam kamu sekarang, ikra' kitab, baca amalan kamu. Bila kamu baca amalan kamu, kafa binafsikal yaum, padan dah diri kamu untuk menjadikan diri kamu tu menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan itu. Alaika hasiba, untuk dihitung setiap amalan-amalan kamu. Ha, yang ni ni tangan cakap, ya Allah, tangan ni lah yang pelempang orang tu, ya Allah. Tangan ni lah yang sign borang tu, ya Allah. Tangan ni semua cakap, cakap di pada mahsyar. Kaki bercakap, kaki ni lah ya Allah yang berjalan panjang pokok mangga orang tu, ya Allah. Kaki ni lah yang curi buah durian orang tu, ya Allah. Kaki ni bercakap, cakap, cakap. Kaki ni lah yang pergi ke konsert tu, ya Allah. Kaki ni lah yang buat begitu, buat begini. Semua menjawab, menjawab di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah cerita, pada satu ketika, pada suatu kali aku teringat neraka. Aisyah cerita, bila aku teringat pada neraka, aku ni berlindang air mata. Ingat cerita neraka ni, nangis Aisyah. Orang yang hati lembut kan, hati lembut ni, bila cerita tentang neraka je, mengalir air mata terus. Bila, demikian Rasulullah tanya pada Aisyah, kenapa Aisyah kamu menangis? Nangis apa Aisyah? Aisyah, jawabnya Aisyah, aku teringat tentang neraka ya Rasulullah. Aku bila aku teringat dengan aku jadi takut. Adakah pada hari kiamat setiap orang ingat pada keluarga dia ya Rasulullah? Aisyah mengalir mata ni kerana apa dia? Kerana bila hari kiamat ni teringat tak pada keluarga ya Rasulullah? Ada teringat tak? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Aisyah, pada hari tu setiap orang masih ingat dengan keluarga dia kecuali pada tiga masa je tak ingat. Ada tiga masa yang dia tak teringat langsung terhadap keluarga. Bila? Yang pertama katanya Rasulullah, yang pertama semasa ditimbang suratan amalan. Nah, ditimbang. Lepas pada kita terima suratan amalan ni, lepas tu mula Allah hisap. Hisap, hisap, hisap. Waktu tu tak teringat tentang syurga. Tak teringat tentang keluarga. Yang pertama. Yang kedua, sehingga dia tahu timbangan amalan dia ringan ke paling berat. Timbangan amalan ini sendiri. Kemudian yang kedua, bila yang kita tak teringat keluarga, bila semasa kita diterbangkan. Kitab suratan amalan berterbangan ni, Allah tak ada hati kat dada dia panggil. Hilang perasaan. Takut tu tengok melayang-melayang tu, ketakutan sungguh. Kemudian yang ketiga, sehingga dia tahu apakah adakah kitab itu diterima tangan kanan apa, ataupun tangan kiri. Ha, ni maknanya, maknanya kita tak teringat pada keluarga kita. Masing-masing kelam kabut. Macam anak-anak kita pergi tengok rezak keputusan periksa. Bila dia tengok, dia nak tengok rezak keputusan periksa tu, SPM misal contoh, dia berdebar-berdebar ni, dia tak fikir dah keluarga, dia fikir lulus ke tak lulus, lepas ke tak lepas, boleh masuk universiti ke tak boleh. Itu baru dunia. Sikit je. Tapi di akhirat ni, bila melayang suratan amalan tu masing-masing, ketar ni Rasulullah kata, takut di waktu ini. Dua. Tapi yang ketiga, bila tak teringat pada keluarga, bila kamu melalui titan siratul mustaqim, yang di bawah dia terdapat api neraka jahannam, sehingga dia boleh lepas daripada titian itu. Bila dia boleh lepas, barulah dia rasa lapang pada diri dia, baru tengok balik anak-anak macam mana, keluarga macam mana. Ha, ini nak cerita tentang di awalan, pada diri kita tentang bagaimana suratan amalan. Dan insyaAllah kita nak sebut kat mana suratan amalan itu berada, bila melayangnya suratan amalan kita. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah, ada hadis-hadis yang cerita tentang mengenai kelebihan terhadap anak-anak yang menghafal Quran. Kita tak payah ambil banyak lah. Kita buat contoh, dalam hadis Rasulullah cerita tentang anak yang belum menghafal Quran. Belum menghafal Quran tapi dia meninggal dunia sewaktu mana masih kecil lagi. Dia pun mampu untuk memberi syafaat kepada ayah dan ibu dia waktu mana di padang mahsyar nanti. Anak ni pun boleh. Bayangkan anak yang boleh menghafal Quran, yang boleh ingat 30 juzuk Al-Quran dalam kepala mereka. Bila mereka meninggal dunia, tentulah mereka diberi kelebihan yang lebih besar lagi kerana Al-Quran berada dalam tubuh badan dia. Anak yang tak ada, yang tak ada Al-Quran ni pun, tapi meninggal dunia dalam keadaan tak buat dosa pun boleh bagi syafaat.
maka kita galakkan di kalangan masyarakat kita, galakkan supaya menghafallah Quran. Jangan bimbanglah apa yang Allah, jangan bimbanglah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pada hamba dia, tentu akan berlaku di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Cuma keyakinan kita dan sebagainya itu terpulang pada diri masing-masing. Tetapi saya sendiri, saya meletakkan bahawa letakkanlah anak-anak kita ni biar jadi anak yang soleh. Tanda kesolehan salah satunya menghafal Quran. Kerana tak mudah orang yang nak menghafal Quran dan nak ingat Al-Quranul Karim ini. Orang kita kuliah pun tak boleh ingat. In lakum dinukum waliyadin, tak berjumpa. Wala ana abidun ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud. Sampai kena tegur kan? Lakum dinukum waliyadin, tak berjumpa ke? Orang tegur. Nak sebutnya, sampai kita je tak ingat. Payahnya kita nak ingat. Orang kita menghafal inna atayna inna anzalna je. Yang ingat. Jadi kita galakkan masyarakat kita ni menghafal Quran. Menghafallah Quran. Kerana kelebihan Al-Quran ni terlampau besar. Kita bayang, dalam hadis Rasulullah sebut, mana-mana orang yang baca surah Al-Mulk sebelum daripada tidur dia, kemudian dia mati dalam keadaan tidur dia tadi, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Dalam hadis Rasulullah sebut Al-Mulk surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah. Kita dah cerita panjang dalam bab demikian. Ini kan pula orang yang menghafal sebuah Al-Quran dalam badan dia. Takkanlah sebuah Al-Quran yang dihafal itu Allah nak bakar lagi jasad dia kerana dia telah menghafal Quran tadi. Banyak kelebihanlah. Kita cuma kita tak berjumpa dengan janji lagi. Walaupun sekalipun saya nak sebut dalam riwayat yang disebut oleh Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sebut ketika Rasulullah membaca satu ayat Al-Quran, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Di hari pada mahsyar nanti, setiap orang itu akan dipanggil dengan pemimpin-pemimpin mereka. Siapa yang memimpin mereka ini? Rasulullah bersabda pada hari kiamat, setelah orang Islam dipanggil di hadapan Allah dan diberikan kitab dia melalui tangan kanan, orang mukmin diberi kitab dia amalan sebelah tangan kanan, maka dia letakkan di atas kepala dia sebuah mahkota di atas kepala dia. Mahkota ni cantik, mahkota dia ni di atas kepala, dan setiap sudut badan dia dihiasi perhiasan-perhiasan yang indah. Cantik perhiasan pada badan dia, Rasulullah sebut. Lalu dia pergi menemui sahabat-sahabat dia. Masing-masing sibuk cari, mana kawan-kawan aku nak tunjuk ni. Nak tunjuk ni, masing-masing. Namun, belum sampai kepada sahabat dia lagi, kedatangan dia paling jauh tu, masing-masing dah sebut dah, ya Allah, cantikkanlah aku seperti teman-teman aku tu, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Kasihan belahlah pada kami, ya Allah. Adapun kamu, beri khabar gembira pada setiap orang yang, orang bahawa orang yang seperti kamu mendapat balasan seperti ini. Bila dia sampai pada mereka, dia berkata, berilah khabar gembira pada seluruh orang Islam bahawa mereka semua akan seperti aku ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Bila dia berjalan tu, Allah dah bagi tahu dah. Sebut pada orang Islam, inilah kelebihan bagi orang yang jaga syariat dalam hidupnya. Orang yang praktis dalam hidup dia. Ini kelebihan yang Allah jadikan pada mereka. Ada pun orang kafir, kata Rasulullah. Letakkan sebuah mahkota daripada api neraka di atas kepala dia. Waktu mana di padang mahsyar tu Allah dah letak dah. Nampak menjulang menjapi atas kepala dia ni, dan badan dia dililit dengan rantai sepanjang 70 hasta, kata Rasulullah. Rantai penuh dengan rantai di badan dia. Semua sahabat yang melihat keadaan dia berkata, ya Allah, kami berlindung pada kamu, ya Allah, daripada kesengsaraan seperti ini. Ya Allah, janganlah, ya Allah. Jangan, ya Allah. Ya Allah, jangan kamu beri seperti ini pada diri kami ni, ya Allah. Bila sampai pada mereka, mereka sebut, ya Allah, jauhkanlah kami daripada dia, ya Allah. Kami ni, namun dia berkata, mudah-mudahan kamu semua dijauh oleh Allah daripada rahmatnya, kamu semua akan merasa seperti yang aku rasakan ini. Orang kafir dia kata, kerana kamu kafir sama dengan kekafiran aku. Para pendengar yang dihormati sekalian, ni di antara gambaran awal. Saya nak sebut tentang bagaimana teruknya di padang mahsyar waktu mana melayang suratan amalan. Tapi banyak lagi perbincangan kita, insyaAllah. Kita akan cerita pada akan datang nanti dalam membicarakan tentang mengenai bagaimana amalan-amalan kita ini waktu mana kita berada di padang mahsyar Allah SWT nanti. Walaupun sekalipun, kita dalam kesimpulan kita ni, tolonglah banyakkan kita berdoa kepada Allah, supaya berdoa pada Allah, kemudian duduk dalam majlis ilmu, kemudian memuhasabah diri, biar banyak sikit pada dalam hidup kita ni, kemudian pada masa yang sama buat amalan-amalan soleh.
Setiap kali mana kita buat amalan soleh, amalan soleh yang mudah apa dia? Berwuduk dalam hidup kita. Berwuduk, kemudian kita banyakkan infak. Setiap kali mana kita infak, kita sebut ya Allah, dalam hati kita ni kita niat, ya Allah, tolong jadikanlah amalan ini yang menyebabkan aku terima suratan amalan soleh tangan kanan nanti, ya Allah. Janganlah sampai aku bila sampai di akhirat nanti, ya Allah, jangan aku terima suratan amalan aku ni soleh tangan kiri, ya Allah. Ha, kita doa-doa bila kita mengalir mata takutnya pada api neraka Allah nanti, mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita daripada terkenanya azab-azab yang sengsara di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Mudah-mudahan Allah rahmati kita sekalian, insya-Allah. Dan ustaz, mungkin sedikit masa kita ambil sikit ustaz ya, ada ya, juga pertanyaan daripada Nabila Amrani. Ustaz kata, adakah orang kaya dan pemimpin atasan akan lebih susah hisapnya berbanding dengan orang miskin dan orang bawahan ni ustaz? Berdasar pada amalan mereka, amalan di atas dunia. Kalau mereka kaya, kemudian mereka banyakkan infak, mereka menjadi pemimpin, mereka mentaati perintah Allah. Jadi pemimpin pelaksana perintah Allah, bukan menjadi pemimpin untuk kita rasa kita macam Tuhan. Jangan. Jangan kita, bila kita jadi pemimpin, kita jangan cuba untuk kita melebihi daripada Allah. Bila kita jadi orang kaya, jangan kita jadi teruk dengan kekayaan kita. Sebab itulah dalam agama dia pesan sangat pada kita. Ada dua benda yang kita ni akan jadi melampau. Yang pertama, kita akan jadi melampau bila kita jadi kaya. Yang kedua, kita melampau bila kita ni ada pangkat. Kita akan jadi melampau. Dua benda ni kita diajar supaya kita jaga, jangan sampai peringkat kita melampau. Kalau kita melampau, memang penatlah kita di hadapan Allah nanti. Tapi dalam hadis Rasulullah cerita, bila kita menjadi pemimpin, tiba-tiba kita adil. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Allah jat masukkan pemimpin ini ke dalam syurga Allah lebih awal daripada orang lain. Tapi kalau sekiranya kita hidup atas dunia jadi pemimpin, tapi kita buat khianat pada orang bawahan kita, terjadi suami yang khianat, menjadi seorang ketua kampung yang khianat, menjadi menteri besar yang khianat, apa pun jawatan kita ni kita pegang dalam kedudukan kita, tiba-tiba kita khianat, kita penat dia pada mahsyar Allah. Jangan kita buat benda-benda yang demikian. Pemimpin diri kita pun jangan demikian, jangan kita buat khianat. Tetapi kita jadilah orang yang taat. Bagaimana kita jadi taat? Kita ikut syariat dalam hidup kita. Bila kita ikut syariat, insya-Allah Allah akan jadi permudahkan hisapan kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Insya-Allah, semoga penat itu hanya di dunia aja ustaz ya, insya-Allah. Dan nampaknya kita pun sampai ke penghujung pertemuan untuk Mauizati pada minggu ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ustaz atas pencerahan dan juga ilmu yang diberikan. Insya-Allah minggu hadapan panjang usia, ada kelapangan kita akan bersama lagi ustaz untuk sambungan perkongsian pada minggu ini. Insya-Allah, terima kasih banyak ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan nampaknya pertemuan untuk destinasi juga sudah sampai ke penghujung. Saya Nurhaiti Pardi mengundurkan diri. Salah silap pastinya ada sepanjang 4 jam kendalian. Sampai kita bertemu lagi esok insyaAllah. Sehingga itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nak jadi apa pun boleh. Tapi, kenalah minum susu dulu. Yes! Susu Ilham! Susu Ilham mengandungi pelbagai nutrisi penting dari bahan-bahan yang terpilih seperti badam, kurma, kismis dan ginkgo biloba. Susu Ilham, susu orang pandai-pandai. Wan kali pertama rawatan kat sini? Ya, saya orang susah, Encik. Kos rawatan tinggi. Tak mampu saya nak bayar. Syukur bila wakaf selama muamalat sumbang mesin dialisis. Bolehlah saya ambil rawatan. Alhamdulillah. Besarnya pahala penyumbang wakaf selama muamalat ni. Ramai yang dapat dibantu. Betul tu. Terima kasih kepada wakaf selama muamalat dan mereka yang berwakaf. Mudah-mudahan ramai lagi yang akan menyumbang. Sumbangan anda amat berharga. Layari wakafselangor.muamalat.com.my atau hubungi 1-300-88-8787. Rancangan Mauizati itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Susu Ilham, keluaran Syarikat Ibunda Sdn Bhd. Bagus. Nak jadi apa pun boleh. Tapi, kenalah minum susu dulu. Yes! Susu Ilham! Susu Ilham mengandungi pelbagai nutrisi penting dari bahan-bahan yang terpilih seperti badam, kurma, kismis dan ginkgo biloba. Susu Ilham, susu orang pandai-pandai. Ikuti intipati Mauizati sebentar tadi dalam ruangan agama akhbar berita harian pada hari Khamis minggu hadapan. Dapatkan naskah berita harian anda.
IKIM FM. Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk utama berita IKIM FM edisi 6 petang. Pemikiran komputasional sains komputer akan diajar di sekolah.